Whoa! Oh shit! Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaflog. So hari ni aku nak buat sedikit reaction video tentang trailer baru filem GERAN. Alamak, bateri dah nak habis. Sejak 2-3 minggu ni ramai yang minta aku react trailer GERAN ni, tapi disebabkan aku kumpul semua trailer pada satu hari, aku tengok sekaligus. Dan aku tak tengok lagi trailer ni. Tapi pagi tadi aku tengah makan, tiba-tiba ni Salam Music ada keluarkan teaser untuk soundtrack lagu ni. So aku macam, wow, okay, Salam Music buat lagu untuk GERAN. Wow, okay, itu yang buatkan aku nak buat terus reaction ni pada hari ni. Ramai yang memberikan respon yang positif tentang trailer GERAN ni. Dan aku ada terbaca kat Facebook yang filem dia memang solely dibuat tanpa ada sokongan mana-mana pihak. Memang purely diorang buat atas dasar minat diorang tentang ni pencak silat, kalau tak silap. So let's go, jom kita tengok bersama-sama trailer terbaru filem GERAN. Let's go, 3, 2, 1. Laura Medina Cafe ada dua menu terbaru, iaitu ayam Korea soy garlic dan juga Four Seasons. Sedap gila woi. Apa lagi? Mari kita serbu Laura Medina Cafe sekarang. Nak uji kita. Oh, nombor. Nak tahu kat mana takat iman kita. Amboi. Dia nak keluar dah. Alright. Okay, that was it. Trailer filem GERAN. Tadi aku nampak ada dua je muka familiar, iaitu Namron dan juga siapa nama Muhammad tu, aku dah lupa nama dia. Bini. Okay. Aku rasa trailer ni hype sebab fighting scene dia kan. Fighting scene dia. Okay, wow. I was not expecting that. Aku ingat kan sebab masa permulaan tu dia punya intro tu filem tu macam cerita drama kampung filem apa. Nama pun GERAN, maybe rebut GERAN ke apa ke antara adik-beradik ke apa kan. Tapi tolonglah aku, ni adalah pandangan aku daripada aku tengok trailer dan aku tak baca apa-apa tau. So ini adalah tanggapan aku based on the trailer, bukannya aku pergi cari Google ke apa ke. Tak, just that kalau trailer ni keluar kat Pawagam, aku tengah tunggu filem lain, aku tengok trailer ni, itulah fahaman aku tentang trailer ni kan. So this is a pure reaction tentang trailer tersebut. So aku ingatkan filem ni macam okay, masa intro tadi tu Namron macam bapak, lepas tu anak-anak dia semua, aku ingatkan dia macam perebutan harta ke apa. But then tiba-tiba okay, dah jadi cerita lain ni, cerita fighting ni. Then aku suka the fighting scenes. Although out of all the fighting scenes, cara tumbukan, cara silat semua tu aku tak nak sentuh sebab aku tak tahu tentang apa ilmu pertahanan diri ni semua. Tapi based on the trailer, apa yang kau tengok, apa yang kau tengok daripada mula sampai habis tu, masa permulaan tu okay, the fighting scenes was convincing. Kau nampak benda tu, wow, gempak gila. Tapi dah masuk ke second half tu, nampak ada sloppy sikit. Macam kau obvious lah benda tu sloppy sikit. Contoh macam dia pegang, ada banyak scene lah dia macam
kau nampak benda tu tak kena. Tapi mungkin tu tak dimasukkan dalam final final film ke apa ke, I don't know. But then I'm looking forward. Aku rasa kekuatan trailer ni adalah daripada segi fighting scenes dia. Walaupun dah, walaupun dalam trailer dia tak ada cerita filem ni tentang apa, itu salah satu benda yang aku tak suka dalam trailer sebenarnya. Patutnya kalau trailer macam ni bagi aku ialah teaser, tapi ni dah official trailer dan aku tak tahu apa-apa tentang filem ni, cerita dia tak tahu apa-apa. But then memang filem ni menjual apa, fighting scenes dia, membuatkan orang lagi eager nak tengok. Saya minta tahu apa yang tadi aku pasang. Tak ada. Cuma aku tak tahu lah dia, sebab aku tak berapa nak dengar dia punya sebutan-sebutan dia tadi. Aku dengar macam dialect Kelantan eh, I don't know. Sebab tadi aku nampak bendera Kelantan. But then I'm looking forward for GERAN ni. Lagi berapa hari je ni, lagi nak tinggal 10 hari je lagi. So okay, I'm looking forward for filem GERAN ni. Apa pandangan korang tentang trailer terbaru filem GERAN ni? Kalau production filem ni ada perasaan aku tersalah sebut ke, aku salah info ke apa, tolong bagi tahu kat bahagian komen. Okay, sebab aku based on the trailer, aku tak ada nak google, nak kaji ke apa ke benda ni, sebab it's basically what people, mass audience yang pergi menonton kat Pawagam, tiba-tiba trailer ni keluar sebelum filem lain. So itu adalah pandangan aku based on apa yang aku tengok dekat trailer tu. Tak ada masa aku nak keluarkan phone nak google pasal GERAN ni kan. So that was basically it. Kalau aku ada salah info ke apa, aku minta maaf, bagi beritahu kat bawah. Nanti aku akan pinkan info tersebut. So, apa pandangan korang tentang trailer terbaru filem GERAN, official trailer di Pawagam 10 Oktober 2019? InsyaAllah kau akan pergi tengok. Tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zaflog akan datang. Thank you.